Salam sejahtera, kembali kita ke video seterusnya. Setelah anda membuat sedikit website dengan tulisan-tulisan tertentu, apa yang perlu anda lakukan adalah save page ini. Anda klik save. Page title. Page title ini amat penting untuk SEO, Search Engine Optimization. Maksudnya bila orang lain search di dalam Google atau Yahoo, website anda akan mendapat ranking yang baik. Jadi pada page title ini anda perlu terangkan mengenai website anda ini dengan ayat yang agak panjang juga. Contohnya saya tuliskan produk kesihatan terbaik ketika ini. Ini contohnya. Dan anda klik OK. Di sini pula adalah file name. Di sini pula adalah file name. File name kenalah pendek, huruf kecil dan tiada jarak. Ingat ya, file name hendaklah huruf kecil, pendek dan tiada jarak. Contohnya untuk peringkat permulaan ini, saya cadangkan anda bubuh nama index, INDEX, file name index, dan save di desktop. Anda klik desktop, bubuh file name index. Yang tadi adalah page title, ini adalah file name. Dua perkara yang berbeza. Page title dia akan keluar, biasanya contoh untuk website YouTube, di atas ini anda akan lihat upload your video. Ini adalah page title. Dan yang saya suruh anda lakukan adalah type file name. File name dengan page title adalah dua perkara yang berbeza. Anda letak index dan selepas itu pastikan anda save di desktop dan klik save. Selepas anda save, sekarang anda perlukan FileZilla untuk hantarkan page ini ataupun file ini ke tapak domain anda. Anda boleh buka FileZilla sekarang. Ini adalah contoh ikon FileZilla. Saya double click di FileZilla ini dan terbuka begini. Untuk kali pertama anda ingin transfer menggunakan FileZilla, anda perlu klik di File, Site Manager. Dan peringkat awal ini anda perlu klik di New Site. Saya ada banyak domain, okay, mungkin pada anda kosong saja di sini, hanya ada My Site saja. Jadi anda perlu klik New Site. Anda boleh letakkan nama, terus type ya. Bila dia keadaan biru macam ni, anda terus type nama domain anda. Contoh kalau saya ada satu domain dan saya menggunakan hosting GDI. Jadi di bahagian host ini anda type ftp.hosting.ws. Port 21. Log on type. Server type ni biarkan. Log on type anda klik di normal. User, masukkan username yang anda register di GDI. Contohnya untuk saya. Dan masukkan password yang anda register di GDI. Di bahagian transfer setting ini, kebiasaannya saya gunakan active. Ini bergantung kepada line internet anda ya. Kalau di rumah anda tu ataupun broadband anda laju, anda boleh gunakan aktif. Kalau dia slow, saya cadangkan gunakan pasif. Okey, ini macam contoh dia kalau orang memandu kereta Ferrari di highway. Highway jalan yang baik, jadi dia boleh gunakan aktif. Maksudnya dia boleh bawa laju. Kalau jalan tu jalan kampung, jadi bawa laju pun tak guna, elok bawa pasif. Okey, bawa secara perlahan asalkan dia boleh transfer. Kalau kita bawa laju kat jalan kampung tak sesuai lah. Jadi di sini katalah line internet saya baik, saya gunakan aktif dan kita boleh terus klik connect. Selepas itu apabila keluar directory listing successful, double click dekat nama domain anda ini. Pastikan nama domain anda berada di remote site ini. Dan di sebelah kanan ini adalah file-file yang berada di dalam hosting anda. Disebabkan saya belum transfer apa-apa, jadi dalam domain ini kosong. Dan di sebelah kiri adalah file yang berada di dalam komputer kita. Pastikan di sini pertama sekali tengok desktop, sebab tadi file index kita savekan di dalam desktop. Klik di desktop dan cari file index. Tadi kita bagi nama index kan, jadi kita cari file index. Saya dah nampak ini ada satu file index. Saya klik sekali, saya right click upload. Kalau saya sebut right click tu maksudnya klik di sebelah kanan pada mouse anda dan klik upload. Dan di sebelah kanan ini anda telah lihat satu file
indeks yang telah saya transferkan. Tapi sekiranya anda tak jumpa di sebelah kiri ini file indeks, apa yang perlu anda lakukan adalah refresh. Cara nak refresh di bahagian desktop ini, klik sekali dan enter sahaja. Nanti file itu akan keluar di sini. Sama juga di sebelah kanan ini, katalah anda telah transfer file tersebut tetapi tak kelihatan, dia dah tulis juga transfer complete tapi tak kelihatan di sebelah kanan. Untuk bagi anda melihat file tersebut di sebelah kanan, apa yang perlu anda lakukan hanyalah refresh. Tapi di sini anda telah nampak cara untuk refresh adalah klik sekali dan enter. Tapi website ini dah keluar di sini. So untuk melihat file tersebut di dalam internet, anda perlu pergi ke internet. Katalah di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Type di ruangan atas ini ya. Tadi saya dah beritahu jika file itu ditransfer ke tapak domain, maka dia mempunyai URL-nya sendiri. Jadi saya buka Mozilla Firefox, ataupun anda ingin gunakan Internet Explorer pun boleh, ataupun anda nak gunakan Google Chrome pun boleh. Type di ruangan atas kali ini, anda type http://, masukkan domain anda, checkin.ws. ini adalah domain saya ya, dan saya enter. Selamat datang ke produk kesihatan for life, berbelanja dengan bijak sambil menjana pendapatan, sila hubungi. Okey, ini cara saya memasukkan file menggunakan FileZilla dan ditransfer ke tapak domain anda. Apa-apa yang telah ditransfer ke tapak domain anda boleh dilihat melalui internet, dan kita akan jumpa di video seterusnya. Terima kasih.